kenalan ya lah. Kali ini cara gue betapin. Potong karena ini seling 3 strapper flash connector. Tahap pertama kita buka ini, kita kupas sampai kelihatan biru-birunya. Ini cukup sekitar 2 cm lebih. Ya gimana? Kita harus ginian ya, satu garis tengah kita potong pelan-pelan karena ini seling, pakai tang potong saja. Lalu kita potong, kita bersihkan dengan strapper. Tarik. Ini sekitar 2-3 cm. Kita papakan dengan cara kita tutup-tutup ini biar kuku saja ya, karena tidak pakai apa clever. Ini sekiranya ini sudah papak, kita bersihkan kembali, lebih baik pakai alkohol. Sudah itu kita coba dulu, kita center. Ya, kita sampai fokus di tengah. Nah, sampai fokus di tengah seperti ini. Nah, kalau sudah, masukkan ke vaskon. Kita masukkan kancingan dulu karena sering lupa ya. Kalau sudah dimasukkan ke vaskonnya, kita buka. Ini kaitannya di bawah dulu kancingan. Ini pelan-pelan sampai fokus. Ya, ini beri restan sedikit, melengkung sedikit. Habis itu kita kancing ke atas, kembalikan lagi, luruskan pelan-pelan, habis itu kancing, pasti fokus. Kita coba cek, oke. Ya, kita coba dengan HTB. Kita nyalakan powernya dulu. Itu single ya, untuk port A dan port B. Nyala. Sudah nyala semua power. Kita coba sekarang
nyala ya. Kita coba pasang pakai len. Ya, nyala. Nah, sebelahnya kita pasangi hub. Masuk ke hub ya, nyala semua. Stop.